ngerti caranya jual beli di situ, beli. Beli ya, tahu. Pernah? Ya. Dengan Dewi? Ya. Kuat, kamu pernah nih? Karena sendiri. Bisa? Baru kemarin Pak datang dari Sopo. Ya. Sepatunya aja. Oke deh, gak sampai jatuh bunyi apa dulu. Lah kok sampai Nora tuh punya pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Bupati Wonogiri, Pak Joko. Tapi kok saya nyebut Pak Joko itu aneh ya. Enggak ngetren gitu ya. Panggilannya Pak Jekek. Kalau Pak Jekek langsung semuanya tahu. Saya jalan-jalan di Banyuasin waktu itu hari keluarga. Ketemu di Jakarta mampir ya. Kalau kayak Wonogiri loh Pak. Anak buahnya Mas Jekek. Jadi memang Jekek itu branded. Terima kasih Pak Bupati Wonogiri sudah memberikan ruang. Makin hari kalau kita ke Wonogiri ngelihat keliling-keliling jalannya makin mulus. Kalau sepedaan di sini ini trek yang bagus banget. Kalau yang suka sepeda dan sampai ujung-ujung kampung dan Wonogiri sudah berbeda dengan image-image sebelumnya. Tadi saya bisik-bisik bagaimana kondisi airnya pelan-pelan ditempel satu per satu sehingga suplai air makin baik. Ini contoh yang menarik dan tentu pasti ini kerjasama dengan teman-teman Pemkab Wonogiri yang luar biasa dan dukung oleh Forkompimdanya yang ini hadir juga. Terima kasih. Dan tentu koridor ini berjalan ada di tiga wilayah pemerintahan daerah, nanti di Sukoharjo, Bu Eti, terima kasih. Dan nanti mau naik bis sampai sana. Dan nanti akan parkir berhenti di tempatnya Mas Gibran, di Solo. Terima kasih juga, jadi ini komplit Forkompimdanya Sukoharjo hadir, dari Solo hadir, dari Kementerian Perhubungan terima kasih juga hadir, dan Bapak-Ibu yang sangat saya hormati. Awal ceritanya Bapak-Ibu, ini seperti yang dikatakan Mas Jekek tadi. Transportasi itu salah satu komponen yang mengaduk-aduk inflasi. Karena hampir tiap hari orang pergi. Dan layanan transportasi publik kita mesti kita akui. Belum seperti yang diharapkan. Belum. Ini aja menurut saya awal yang kita rintis sangat panjang dan belum tuntas. Maka kita harapkan nanti akan ada yang menuntaskan. Sehingga dari satu titik ke titik yang lain itu betul-betul terintegrasi dan gampang. Kita masih akan bicara jarak, kita akan bicara waktu, kita akan bicara tarif, kita akan bicara kapasitas, macam-macam. Namun, tadi Mas Jaga sampaikan, kalau kami dari pemerintah, kita dari pemerintah itu bicara pengendalian inflasi itu pasti komponennya diperhatikan. Ini relate dengan apa yang kemudian muncul dalam protes-protes publik, apakah kami bisa mengakses itu? Siapa mereka? Mereka adalah kelompok marginal yang miskin, yang apa daya jangkaunya tidak bisa sebanyak yang lain. Sehingga waktu kami ngomong dengan Pak Menteri Perhubungan saat itu, terus kemudian kita desain mulai dari tahun 2017 ya, kita mulai bekerja ini sebenarnya pikiran kita hanya satu saja. Waktu itu gimana interkoneksi ini berjalan dan mereka dari kelompok yang kurang mampu itu bisa mendapatkan akses yang baik. Maka teman-teman dari Trans Jateng terima kasih, teman-teman dari Dinas Perhubungan terima kasih, mencoba untuk memanage dengan baik. Jadi kalau buruh, kawan-kawan buruh saya tanya, Mas, Mbak,
Sampeyan kok demo yang ngopo to jane? Ternyata bicaranya soal upah. Lalu saya tanya, kenapa kurang? Kenapa kurang? Pak, belanjanya banyak. Sebutkan belanja tertinggi Anda. Satu, Bapak Ibu, dia bicara terkait dengan kesehatan kami. Maka dia mesti siapkan asuransi, nabung. Itu yang disiapkan. Kalau sakit mendadak dia bahaya. Ini kawan-kawan buruh ini. Yang kedua adalah akomodasi. Kalau kami bekerja, Pak, mesti punya rumah. Kalau nggak ngekos, kalau nggak kontrak, ini biaya. Pernah satu ketika, oke, Pak, bayaran kami tidak tinggi tapi bisa dijamin ini nggak? Yang ketiga, Bapak Ibu, ternyata apa? Transportasi. Karena tiap hari dia selalu begitu. Maka ketika kita membangun kawasan industri di beberapa tempat di Jawa Tengah, pasti saya minta sediakan tempat tinggal di dekat daerah itu. Dan waktu itu idenya adalah bus ini juga antara lain melalui jalur-jalur yang dilewati oleh kawan-kawan buruh ini. Itu ide awal waktu itu, sehingga tarif pun bisa kita lekatkan pada mereka. Sehingga berapa Pak Ingkar? 2.000 ya? Mereka 2.000 sama 4.000 ya? Jadi akhirnya kita kasihlah mereka 2.000. Dan sekaligus identitas buruhnya bisa dipakai. Jadi kita tahu itu benar. Yang kedua, anak-anak kita, adik-adik kita pelajar. Pelajar mana angkat tangan? Ada pelajar? Oh, pelajar. Pelajar-pelajar ini ternyata begitu kita launch, apa namanya, bis-bis ini, mereka naik ke situ, merasa nyaman. Bahkan diantaranya kemudian berdesak-desakan. Kita langsung melihat visualnya itu kurang. Nah, pelajar kemudian dengan tarif 2.000, saya survei-survei, tanya-tanya, murah Pak. Ya. Karena duit 2.000 itu saya jarang ketemu. Kadang-kadang kalau ngasih orang itu 2.000, diwel-wel duitnya duncal lagi gitu. Jadi kayak rajin. 2.000. Artinya 2.000 itu oke, nggak mahal. Berikutnya kemudian kita menghormati orang tua kita lah. Termasuk para veteran. Nah, mereka-mereka inilah kemudian kategori masuk yang biaya murah itu, yang lain 4.000. Bapak Ibu, dari koridor ini harapan kita masyarakat terbantu. Maka betul tadi Mas Jaga sampaikan, kalau mengendalikan inflasi salah satu dari item transportasi ini ikhtiar kita. Saya terima kasih angkutan daerahnya ada, di Wonogiri ada, di Solo malah gede-gede base-nya, bagus-bagus gitu ya. Sukoharjo ada, hampir semua ada. Pernah ada, saya lupa kalau tidak salah, di kabupaten. Ya modelnya semacam ini. Jadi kita membeli jasa. Operatornya ada, tak tuku, tak blok gitu. Sehingga kita nggak usah pengadaan sebenarnya. Waktu itu Kebumen konsultasi, ya sudah transportasi di level desa itu di blok aja. Maka rakyat yang naik itu dengan identitas itu free, yang bayar dari APBD. Itu bisa Bapak Ibu. Maka sebenarnya engineering dari cara-cara kita melakukan layanan publik dalam transportasi ini bisa berjalan. Dan saya waktu itu agak deg-degan juga, ini kalau kita kejar terus bisa sampai tuntas gak gitu. Di Mas Dita tadi sampaikan, sampai kemudian akhir masa jabatan saya selesai, tuntas. Jadi target terpenuhi. Dan ini sekaligus bisa bertemu dengan masyarakat di Wonogiri, ini launching base, sekaligus untuk menunjukkan proses target program yang harus tuntas. Maka mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk koridor antara Wonogiri, Sukoharjo, sampai Solo. Dan inilah ikhtiar kita, saya dan Pak Wagub sama Gus Yasin, yang mencoba untuk menyelesaikan satu persatu bagian yang ada. Dan tentu tanpa dukungan Bupati Wali Kota ya nggak mungkin ini yang ada. Bahkan tanpa dukungan pusat ya nggak mungkin. Sekaligus Bapak Ibu, kita resmikan ini dan saya derek pamit. Matur nuwun, kita sudah bekerja sama, sudah membantu, sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Saya minta maaf kalau selama 2 periode 10 tahun melayani ada kurangnya, tentu itu karena saya. Tapi kalau daerah pembangunannya hebat-hebat itu karena Bupati Wali Kotanya yang jempolan, bukan gubernurnya yang hebat, Bupati dan Wali Kotanya yang hebat. Dan insya Allah nanti tanggal 5 September pensiun.
sudah jadi pensiunan, jadi kemudian nanti kalau saya mampir ke sini, ya mudah-mudahan akan bisa melihat pembangunan yang lebih hebat lagi. Dan kita berdoa, mudah-mudahan gubernur berikutnya lebih hebat dari saya, sehingga pembangunannya juga lebih tak markotop. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan koridor ini dengan berikan layanan kepada rakyat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari Lidin. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa integritas mesti dijaga, layanan terbaik mesti diberikan. Dan yang pertama adalah senyum. Sudah dilatih senyum ya? Sudah. 1, 2, 3. Oke, senyum terbaik. Ya. Belum gosok gigi nggak apa-apa. Itu yang terbaik karena siapapun yang naik bis ini adalah raja kita. Jangan dilihat bahwa dia dari kelompok XYZ dan sebagainya, tapi dia raja kita. Kondisi apapun. Yang kedua, titip dari selalu bersih. Berikutnya, seringkali masyarakat kumplik. Kumpliknya apa? Layanannya tidak baik, terus kemudian tidak bisa mengatur posisi penumpang. Dan sekali dua kali, Pak, handphone saya tertinggal, dompet saya tertinggal, belanjaan saya tertinggal. Nggak tahu tertinggal karena lupa, nggak tahu dicopet. Ini penting untuk dilihat. Tapi alhamdulillah, sampai dengan hari ini, semua yang komplain-komplain itu selalu menyampaikan kepada kita, Pak, alhamdulillah barangnya balik ke saya. Ini sederhana, penting, tapi kualitas mesti tetap dijaga. Yang terakhir tentu ingin saya sampaikan, ada ritme yang mesti dihitung betul, yang nanti Dinas Perhubungan saya minta untuk menjaga, agar tidak terjadi kelelahan. Maka ada jam-jam istirahat, cari tempat yang baik. Untuk supir istirahat, untuk karyawan istirahat. Sehingga kalau itu dilakukan, itu bagian dari bagaimana memimpin diri sendiri dan layanan itu, termasuk ya harus taat peraturan lalu lintas. Sehingga dengan semua bekerja di antar komplit, 3 kepala daerah, bupati, wali kota hadir, Polkomintanya komplit ya, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD, komplit-komplit ini. Semua ngantri ya. Artinya apa, kita semua serius untuk melayani itu dan selamat bekerja. Ini Mas Gibran, ini nanti kepala daerah yang wilayahnya dilintasi. Jadi dari Wonogiri, Sukoharjo, sampai ke Solo. Mudah-mudahan bisa memberikan air terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, oh dilepas. 3, 2, 1. Satu Wonogiri. Satu. Maksudnya mau SMA 2. Di
bolanya ada pungutan ya. Alhamdulillah tidak ada. Nanti bilangnya infak. Jadi kalau dari rumahmu ke sekolah kamu naik apa biasanya? Biasanya naik bis. Oh, naik bis? Iya, bis besar itu, Pak. Yang mulia biasanya ya, Pak. Bayarnya berapa? Nah, kalau untuk pelajar biasanya dalam rentang 5.000 sampai 10.000, Bapak. Iya. Kalau kita di sini kalau ini tahu enggak berapa tiketnya? Rp2.000, Bapak. Rp2.000. Mahal enggak? Murah, Pak. Sangat murah, Pak. Murah sekali. Murah sekali. Kalau naiknya berkali-kali kan murahnya berkali-kali kan? Iya, ada Bapak. Kalau ada cashback, Pak? Cashback. Mas siapa namanya, Mas? Suyanto, Pak. Mas Yanto. Iya, Suyanto. Mas Yanto kerja. Masih di mana? Di rumah. Dinus. Di mana? Iya. Tempat kan dia itu loh. Nah, ini tempat tinggal saya, Pak. Aslinya mana diri? Iya. Di tinggalnya di mana? Di kota sini, Pak. Hulu Sulut. Hulu Sulut. Iya, Hulu Sulut. Pernah ke Solo? Pernah, Pak. Solo nya kan? Di saya kan dulu rehabilitasi di panti sosial PSBN Solo itu, Pak. Oh, di sana. Iya, iya. Dulu di sana. Diajari apa sana? Dulu masas. Masas. ADRT untuk aktivitas saat kita menjadi tunanetra. Oke. Baru diajari masas. Iya. Ya iso. Alhamdulillah. Coba coba praktek. Tanganku, tanganku, tangan, tangan. Ya, coba. Ya, di, oh ini agak ini Pak capek gitu. Kerjanya tahu. Agak capek so tahu. Iya nih Pak, ini agak tegang-tegang. Oh tegang kita gitu. Ada Bupati Wali Kota yang tegang. Ya ya ya. Apa terus sekarang kuliah? Karena kita untuk mengubah mindset dari paradigma yang tunanetra hanya tukang pijat gitu ya Pak ya. Ya. Kita punya memang kita bisa nih. Disabilitas, apalagi tunanetra bisa mengenyang pendidikan. Apalagi di era Pak Joko, Jokowi ini kan sangat welcome dengan disabilitas di universitas bisa apa memberikan kesempatan untuk bisa kuliah. Terus sampai kuliah jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, hebat. Dokteran disabilitas apa apa? Sepeda. Oh, sepeda rasa Pak Mes. Sepeda masih sehat. Karena kan dekat aja Pak. Oh, dekat. Waktu saya belum operasi Mas. Belum operasi. Iya, iya. Kita kan saya jualan bumbon itu. Oh, bumbon. Iya, jabatan. Bumso Brambang. Kamera Bang Bang Lombok gitu. Ya, ya. Sekarang yang muda apa harganya? Stabil. Kan? Oh, stabil. Ya. Stabil itu stabil mahal apa stabil murah? Hah? Murah. Sekarang bawang itu murah. Kan dulu bis kayak gini tuh wah enak, nyaman sekali. Enak. Stabil. Enaknya rasanya asin buruk. Ya, nyaman lah. Dapat rasa kan itu rasa-rasa di bukan rasa antara lain yang rasa di nyaman enggak ya? Nyaman. Nyaman. Dengan ada ini kami sambut dengan gembira, terima kasih. Ah, enggak gembira orang guyu kok. Tadi kita. Iya, iya. Terima kasih sekali dari program Pak Bu ini karena moda transportasi ini sangat-sangat jadi idaman bagi masyarakat. AC-nya kurang panas atau dingin, Bapak? Dingin, Pak. Wangi lagi, Pak. Wangi sih aja loh. Oh, yang bus-busir. Itu ada anu kameranya ya? Ada Pak. Kameranya satu, dua, tiga. Cuman oh, ada Pak. Ini kameranya buat apa? Yang dua itu sudah kontrol di aktivitas penumpang. Jadi ada aktivitas. Jadi kalau ada sing nakal, kita siap Pak. Berarti aman. Termasuk mohon maaf ya, kadang-kadang itu ada pelajaran. Betul Pak. Ganja, boleh potong ga? Siang. Ya, ya. Oh, malah saya jadi foto. Bapak, punten saya mau diketin itu. Oke, diketin ya. Diketin aja ya. Selamat pagi. Kerja di mana? Di berapa? Di berapa? Apa gue? Aplikasi. Oh, gamel. Tukang jahit. Iya. Bisa jahit? Kagak. Tenang deh. Iya. Sehari bisa jahit berapa baju? Aduh, berapa?
apakah yang dalam, Pak? Wah, jember. Dalaman. Itu makanya ada break keluar ya, dia. Ah, Superman aja gitu. Berapa tanggal kalau guru? Guru itu 2000. Oh, 2000. Nah, tapi kita tahu guru apa enggak, gimana caranya? Nanti kita biasanya lihat dari pakaian, ikat. Pakaiannya apa tuh? Pakaian biasa. Biasanya kalau guru itu ada yang pakai baju, ada yang enggak. Tapi kita biasanya lihat dari ID card. Oh, ID card. Jadi ID card-nya kelihatan. Bayarnya? 2000. 2000. Coba tiketnya dulu gimana, coba? Pasar itu jarang ya? Ini kepala ya? Banyak faktor, Bapak. Faktor apa ya, lagi? Kamu sulit banget. Fasilitasnya juga ya, Pak? Fasilitas. Jangan banyak shopping-shopping. Shopping itu, Pak, sekarang bikin delivery itu datang sendirian itu. Oh, maksud saya shopping-shopping. Buatan, Pak. Biasanya anak muda kan gitu. Anak tua aja juga. Anak tua kan. Pilih beli baju di mall atau beli baju di pasar. Nah, untuk harga beli shopping banget. Nah, saya ingat nih. Lebih mahal atau lebih murah? Kalau di shopping itu lebih murah biasanya. Murah terus piye itu? Nah, mahal atau murah? Nanti cinta. Gue pikir aku bisa tambah warna pernah. Ya. Karena lebih gampang ya. Tapi jenengan pernah nggak jualan di Shopee jenengan sendiri? Kalau jualan tidak. Enggak ya. Tapi tahu Shopee ya? Ya tahu kalau belanja. Pernah buka di Shopee, cek aja Tokopedia gitu pernah. Pernah ya. Ngerti caranya jual beli di situ, beli. Tahu pernah. Jenengan dewe? Ya. Kau pernah nih? Pernah sendiri. Bisa. Baru kemarin Pak datang dari Shopee juga. Pakai tanda apa namanya untuk tunanetra ini bisa? Gading blok bisa, Pak. Gading blok bisa ya? Oh, bisa dilihat ya.
Iki drama apa lho? Ikut bis. Ke Solo apa ke Wonogiri? Oh, mau ke Solo. Nggih. Jangan lupa kana. Jangan dimetune rono apa rono iki. Nggih, ya Bu. Nggih, sehat-sehat ya. Nggih. Dari program apa yang kita buat? Jadi pas di akhir tahun, di akhir bulan saya menjabat, ini kita launching yang terakhir sehingga menggenapkan seluruh program sehingga lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tadi kita tanya pada penumpang, rasanya ini oke. Dari sisi tarif, umpama tadi ada guru, ada pelajar, dengan 2.000 oke. Ya. Pedagang tadi 4.000 oke. Itu dari sisi tarif. Dari sisi kebersihan, saya mengingatkan terus-menerus kepada para pelayannya untuk menjaga standar minimal. Maka tadi saya cek tas isinya apa, sarung tangan, alat pembersih. Itu kewajiban yang mesti lakukan. Dan terakhir tentu cara melayani dengan pelayanan yang prima, ini yang kita harapkan. Nah, koridor ini mudah-mudahan kelak kemudian bisa terus berjalan dan terintegrasi dengan layanan yang ada di daerah, umpama angkutan-angkutan masuk ke desa. Sehingga warga itu kalau pergi dari satu ke titik, dia akan tidak mengalami kesulitan, tidak ada gapnya. Kadang-kadang berhenti di terminal, lebih dari terminal ke desanya nggak ada lagi. Itulah kadang-kadang seringkali kesulitan transportasi dihadapi oleh masyarakat. Dan kami masih mendedikasikan pada kawan-kawan guru, pada pelajar, pada orang-orang tua kita, ya veteran, untuk kita beri tarif khusus sebagai sebuah tindakan afirmasi kepada mereka. Itu. Ada daerah lain, Pak?